Yang pertama menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Disitulah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, ya, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang bahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Nah, teman-teman, yang akan kita bahas kali ini adalah pernyataan RK Ridwan Kamil. Kemarin usai diperiksa di Mapolda Jawa Barat, Ridwan Kamil ini memberikan pernyataan resminya terkait kerumunan, bahwa beliau mengatakan bahwa kerumunan Habib Rizik dan jamaahnya ini paling tidak Pak Mahfud MD harus bertanggung jawab, karena awalnya kerumunan itu terjadi karena Pak Mahfud memberikan izin. Jadi masyarakat jamaah itu boleh menjemput Habib Rizik asalkan damai, tidak membuat kerusuhan, kemudian menjaga protokol kesehatan. Ini awal disampaikan oleh Pak Mahfud MD, dan Ridwan Kamil menilai Pak Mahfud adalah salah seorang yang bertanggung jawab terkait kerumunan tersebut. Karena ekses akibat dari kerumunan Habib Rizik ini, ada kemarin Polda Metro, Polda Jawa Barat ini dicopot jabatannya karena ini disinyalir karena kasus kerumunan Habib Rizik Sihab. Dan tidak hanya sampai di situ, teman-teman, ternyata Habib Rizik Sihab ini ditangkap di penjara karena melanggar protokol kesehatan dan pasal-pasal lain yang mengikutinya. Tetapi intinya sebenarnya saya melihat karena protokol kesehatan. Kerumunan ini dianggap melanggar undang-undang kekarantinaan yang menyebabkan akhirnya hari ini Habib Rizik ditahan. Dan tidak sampai berhenti sampai di situ, teman-teman. Ternyata akibat Habib Rizik ditahan, banyak massa pendukung Habib Rizik yang melakukan aksi demo di Polres-Polres di beberapa wilayah. Bahkan kemarin ini di Ciamis juga begitu, banyak masyarakat yang demo untuk membebaskan Habib Rizik dan mereka bersedia untuk ditahan sebagai ganti Habib Rizik Sihab. Dan ini adalah serentetan kasus kerumunan, teman-teman. Dan menurut RK, di antara yang bertanggung jawab adalah Pak Mahfud MD. Dan Pak RK kemarin juga menyinggung terkait keadilan. Jadi kalau di Megamendung diproses, kemudian di Petamburan diproses, kenapa di Cengkareng waktu masyarakat menjemput Habib Rizik ini tidak diproses di Cengkareng? Ini dipertanyakan oleh Pak RK. Nah, teman-teman, terkait apa yang disampaikan oleh Pak RK ini, coba kita lihat video yang satu ini. Secara pribadi terhadap rentetan acara hal ini, ya. Yang pertama menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Disitulah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, ya, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi, beliau juga harus bertanggung jawab. Tidak hanya kami-kami, kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Ya. Jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi. Berikutnya, kalau Gubernur Jawa Barat diperiksa, DKI diperiksa, kenapa peristiwa di bandara tidak diperiksa? Berarti kan harusnya bupati tempat bandara yang banyak itu, gubernurnya juga, harusnya mengalami perlakuan hukum yang sama seperti yang saya alami sebagai warga negara yang baik, kan begitu. Ini kan tidak terjadi, ya. Jadi itu juga pertanyaan, ya.
Kita kan negara hukum yang mengedepankan ketaatan dan kesetaraan di mata hukum sama. Nah itulah sedikit pertanyaan-pertanyaan dari saya terkait kronologis ya. Dan akibatnya apa ya? Akibatnya kita mengalami sendiri ada jabatan yang hilang ya. Ada peristiwa-peristiwa yang berlanjut. Bagi saya jabatan juga bukan hal segalanya. Secara syariat Allah kasih bisa Allah cabut kapan saja, enggak ada masalah ya. Nah, berikutnya saya sampaikan, kalau kita bicara proporsi hukum, maka kita gunakan undang-undang. Undang-undang di Indonesia pemerintahan daerah itu, Jawa Barat itu adalah daerah otonom, beda dengan Jakarta daerah khusus. Ya. Kalau Jakarta wali kotanya diangkat oleh gubernur, diberhentikan oleh gubernur. Kalau Jawa Barat dan provinsi di luar Jakarta, itu bupati wali kotanya dipilih rakyat, tidak bisa disanksi, diberhentikan oleh gubernur. Ya, itu harap dipahami kepada yang suka membanding-bandingkan. Berikutnya, dengan sistem otonomi daerah ini, maka acara lokal itu tanggung jawab pemerintah lokal. Ada ribuan acara setiap tahun di Jawa Barat yang tidak perlu dilaporkan ke gubernur karena memang bukan kewenangannya. Nah, acara di Megamendung itu dalam opini saya adalah acara lokal. Jadi tanggung jawab secara teknis adalah Kabupaten Bogor dan Satgasnya. Menjadi tanggung jawab provinsi jika terjadi dua kondisi. Jika Satgas di Kabupaten sudah tidak sanggup, baru provinsi masuk. Contohnya, dulu rapid test habis, ya, provinsi turun membantu karena Satgas tidak sanggup ngurusin rapid test misalkan. Kedua, jika acara itu ada di perbatasan, misalkan antara Bogor Cianjur, ya, Bogor Sukabumi, nah itu baru provinsi. Nah, acara Megamendung kan tidak masuk kriteria dua tadi, dia acara lokal, maka secara teknis, tanggung jawab teknis itu ada di Satgas dan Kabupaten Bogor. Tapi secara moral, apapun yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat adalah tanggung jawab saya sebagai gubernur. Jadi saya menyatakan rasa tanggung jawab moral saya, tapi kalau secara teknis peraturan perundang-undangan tentu kita harus adil dan proporsional. Nah itu teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil usai diperiksa di Mapolda Jawa Barat. Intinya menurut saya adalah Pak Mahfud supaya bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi karena kasus kerumunan ini menimbulkan efek yang luar biasa. Jadi dengan kerumunan yang terjadi itu akhirnya Habib Rizieq ini ditahan. Kenapa sebelumnya kok tidak diantisipasi oleh Pak Mahfud MD supaya dengan tegas melarang saja masyarakat tidak boleh menjemput Habib Rizieq karena ini melanggar protokol kesehatan kalau sampai terjadi kerumunan. Ini saya pikir lebih baik daripada mengizinkan Habib Rizieq dijemput oleh jutaan umat. Dan kemudian saya juga melihat bahwa Satgas COVID ini harusnya juga lebih aktif untuk mengantisipasi apa yang terjadi terkait berkumpulnya orang banyak. Jadi Satgas COVID harusnya melarang penjemputan Habib Rizieq, juga melarang adanya acara pernikahan maupun maulid Nabi. Ini saya pikir lebih baik daripada membiarkan setelah itu ramai menjadi masalah tersendiri. Nah teman-teman, sekarang kita melihat bagaimana tanggapan Pak Mahfud MD terkait apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil supaya Pak Mahfud itu bertanggung jawab atas kasus kerumunan yang selama ini terjadi ketika Habib Rizieq Syihab ini pulang dari Arab Saudi. Kita lihat beritanya teman-teman. Ini kita ambil dari Kumparan News. Mahfud MD respon RK soal Habib Rizieq, siap saya bertanggung jawab. Ini kata Mahfud MD, beliau menyatakan siap bertanggung jawab. Kita baca beritanya teman-teman. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi pernyataan Ridwan Kamil terkait Habib Rizieq. Ridwan Kamil sebelumnya menyebut bahwa rentetan kasus yang berkaitan dengan Habib Rizieq berawal dari pernyataan Mahfud. Melalui akun Twitternya, Mahfud MD mengaku bertanggung jawab atas kepulangan Habib Rizieq. Ia bertanggung jawab mulai dari mengumumkan Habib Rizieq pulang hingga persoalan protokol. Jadi itu teman-teman yang disampaikan oleh Pak Mahfud, katanya dia bertanggung jawab. Siap Kang RK, saya bertanggung jawab.
Saya umumkan Habib Rizik diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang. Saya juga yang mengumumkan Habib Rizik boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga minta HRS diantar sampai ke Petamburan, kata Mahfud melalui akun Twitter, Rabu 16 Desember 2020. Jadi ini diakui juga oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud mengakui bahwa Habib Rizik diizinkan pulang ke Indonesia karena Habib Rizik punya hak hukum untuk pulang ke Indonesia karena memang HRS adalah warga negara Indonesia. Selain itu, Mahfud menyebut pemerintah memberikan diskresi untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai kediaman Habib Rizik. Namun, jika ada kerumunan dalam acara yang digelar di hari-hari selanjutnya, Mahfud menyebut hal itu di luar diskresi pemerintah. Diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan. Itu sudah berjalan tertib sampai HRS benar-benar tiba di Petamburan. Tapi acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan, kata Mahfud. Pernyataan Ridwan Kamil sebelumnya disampaikan usai diperiksa di Mapolda Jawa Barat terkait kerumunan Habib Rizik di Megamendung. Menurut saya, semua kekisruan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Mahfud MD yang mengatakan penjemputan Habib Rizik itu diizinkan, kata pria yang kerap disapa Emil di Mapolda Jawa Barat. Itu teman-teman terkait pernyataan yang disampaikan oleh RK Ridwan Kamil, juga dijawab oleh Mahfud MD. Kata Mahfud bahwa pemerintah memang mengizinkan HRS pulang ke Indonesia, dijemput, diantar sampai ke Petamburan. Tapi masalahnya adalah di Cengkareng ini banyak orang yang menjemput Habib Rizik. Dan ini menurut banyak orang juga ada pelanggar protokol kesehatan, tapi ini tidak diproses. Inilah yang dipertanyakan oleh RK. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman terkait pernyataan Ridwan Kamil tersebut? Apakah Pak Mahfud bertanggung jawab hanya sekedar kata-kata, beliau bertanggung jawab karena izinkan Habib Rizik dijemput, diantar sampai ke Petamburan? Tulis di kolom komentar teman-teman tanggapan Anda, karena tanggapan teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.